Pacir Bini Damai dan Kebaikan. Nah, Bruder pagi ini setelah misa bersama dengan anak-anak, setelah anak-anak sarapan dan mereka masih cantik, segar-segar mau menuju ke sekolah, tapi mereka sejenak mau menyapa saudara-saudari. Inilah rangkaian-rangkaian yang kemarin kami mendapatkan kunjungan dan sukacita di mana Ibu Moki, Ibu Rian, Ibu Melva, dan Ibu Vera dari Santo Bonaventura Jakarta memberikan kembali ilmunya. Ilmu ini yang sangat amat berguna dan ini bukti dari pengetahuan ilmu yang sudah didapatkan, dan ini yang nanti akan menjadi persembahan hand bouquet bunga Santo Yusuf kepada Bunda Maria dalam prosesi perarakan Bunda Maria di Santo Yusuf 31 Januari jam 17 atau 5 sore. Tiap anak akan membawa persembahan hand bouquet ini untuk dipersembahkan, dan juga intinya juga mendoakan segala wujud syukur yang sudah dialami selama bulan Maria ini. Kita yakin dan percaya doa-doa kita, siarah hidup kita selalu akan diberkati Tuhan bersama dengan Bunda Maria. Kita terus berjuang tanpa henti, terus bertani di dalam siarah hidup kita. Mari kita saling mendoakan. Kami masih setia untuk selalu mendoakan intensi saudara-saudari sahabat Santo Yusuf. Ada yang sudah mengirimkan pesanannya, terima kasih banyak, dan masih akan dibuka nanti 3 hari ke depan ditutup untuk persiapan yang harus kami lakukan. Silakan mengontak Bruder dan juga bisa mengontak Sekretariat Santo Yusuf. Tuhan memberkati.